Sekilas info touring touring halaman belakang rumah bekas kebun hidroponik. Nih, cabai rawitnya sudah pada mateng, mau dibuat bibit biar sampai mateng banget. Tingginya sudah lebih dari 1 meter, hanya di polybag. Ini udah dipanen berulang kali meskipun tidak rimbun karena dulu nggak di apa waktu masih kecil nggak dipotong, jadi tumbuhnya ya seperti ini, tidak rimbun dan cabangnya juga sedikit. Ya lumayan karena ini kurang dirawat, hanya disiram kalau pas ada air sisa beras saja. Ini pohon anggurnya di planting bag ya. Ini belum pernah dipotong, jadi apa adanya. Sudah tingginya berapa, panjangnya sudah ada 2 meteran. Nanti kalau ini batangnya sudah bagus baru dipotong, biar dibuat cabang 2 aja. Ini baru sampai di bambu atas. Nggak tahu ini jenisnya apa, dulu beli online, yang beli harga mahal malah udah pada almarhum. Beli ninel 200.000 almarhum. Nah ini pohon apa ini? Ini pohon apa yuk? Dimanfaatkan halaman belakang rumah yang sempit. Kalau dulu di sini untuk hidroponik, nanam sayur-sayuran, cabai, tomat. Bahkan pernah nanam padi di sini. Sekarang kosong. Apa ini? Pohon apa ya? Duren kah? Kelengkeng kah? Saya tidak tahu, ini yang nanam istri. Kembang. Masih males. Nah ini berantakan nih, sisa-sisa rak hidroponik dilepas masuk gudang. Oh itu tandonnya juga ada. Ini masih ada peralon, sisa-sisa masih banyak di peralon. Itu juga dulu bekas NVT yang buat display masuk gudang semua. Ini raknya kalau pergi luar kota, ini raknya masuk mobil biar muat banyak. Ini perantakan nih, ini sisa-sisa nih, masih ada 4 peralon. Ada yang mau beli, kita kasih harga murah. Kasih harga murah 2 kali lipat harga toko.
Trailer nih. Anggurnya, terongnya, terong ceplus tapi kok besar. Ini memanfaatkan seed yang expired, kita tanam meskipun seadanya ternyata tetap tumbuh. Jadi biarpun seednya expired masih bisa ditanam. Cuman untuk jualan kan ya nggak enak sama penjual, jadi ya kalau ada yang mau aja. Nah, ini udah, cuman ini kan karena nggak dirawat jadi buahnya 1-2 aja. Mudah-mudahan nanti berikutnya buahnya bisa banyak. Ini pohon jeruk planting bag, ini planting bag bekas nanam apa itu, pohon apa sih ya namanya, lupa. buah yang buat manisan, yang biasanya buat oleh-oleh dari Israel. Apa sih ya bekas buah, kayak ini plating bag yang hijau ini. Ini bekas itu. Dulu sempat tinggi, tapi kurang terawat, jadi buahnya juga kurang bagus. Awal-awalnya buahnya bagus, setelah tidak dirawat kurang nyos. Oke, itu sekilas info touring halaman belakang rumah bekas kebun hidroponik. Sekarang dimanfaatkan hanya untuk itu aja. Ini lagi nanam apa nih? Ini pohon belimbing wulung. Ini markisa atau sekaya? Markisa ya. Ini pohon jeruk lagi, sudah sering berbuah. Ini lagi belum berbuah lagi. Ini kalau belimbing wulungnya lagi berbuah, wah di sini nih banyak banget nih. Ini musim ketiga airnya kurang, jadi bunganya pada rontok. Apa bus? Ini Mimi baru melahirkan, udah ditinggal-tinggal anaknya, ini masih belepotan nih. Oh, mau beol kali. Oh iya. Beol ya. Kalau beol keluar cari tanah. Baunya, kok dicium-cium. Oh, masih kurang. Baunya minta ampun. Aduh, bau. Banyak sekali peolnya. Diciumi. Emang wangi. Ayo cebok. Habis pulp langsung cebok. Terus mimiin anaknya tuh.
Yuh, sibuk nguruk. Sing nguruki kucing. Hanya tinggal ini yang ditanam. Ini markisa. Ini belimbing wulung. Lagi tidak buah. Sudah tidak nanam sayuran. Waktunya habis.